Bapak Ibu yang terhormat, ada satu bapak, anaknya karena setiap hari nilai ujian dan nilai ulangan hariannya selalu jelek semua. Bapak Tuhan panggil, ini hari engkau ujian toh? Dengar, ini peringatan bapak yang terakhir. Berani engkau punya nilai ulangan dan ujian itu jelek semua, mulai hari ini engkau jangan panggil saya ini bapak lagi. Baik bapak, saya perbaiki, saya punya nilai. Berangkatlah dia pergi ujian selama satu minggu. Pas akhir minggu mereka bagi raport lembaran ulangan semua, bapaknya tanya, "No, bagaimana engkau punya nilai ulangan?" Anak jawab bapak, "Ei, hancur lereu." Jolara bilang jangan panggil bapak, jadi anak bilang hancur lereu. Lalu dulu baik. Kita satu deret yang sedang menikmati santap malam. Setelah lagu ini kita masuk ke dalam acara berikutnya.
papa mama meskipun tidak ada tepuk tangan, saya harus sampaikan pak, tidak usah dulu. Saya malas, betul. Meskipun tidak ada tepuk tangan, saya harus sampaikan dengan jujur bahwa yang kami suguhkan malam ini kelas dunia. Betul, itu bukan pegol itu, bukan penua bolo dan omong tinggi, tidak. Yang saya suguhkan malam ini kelasnya kelas dunia. Adik-adik saya ini pemain keyboard, penyanyi dua orang tadi, Ina Yanti tadi, itu kelasnya kelas dunia Bapak Guru. Kenapa saya bilang kelas dunia? Karena saya lihat di peta itu lembaga ini juga di dunia juga. Jelas, masuk akal Bapak-Bapak.